Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Pada video kali ini Lindia mau memberikan 7 HP high performance terbaik dengan kisaran harga 2 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang pertama ada iQOO Z7x. Langsung ke spesifikasi utamanya, HP ini menggunakan chipset 5G besutan MediaTek yakni Snapdragon 695 6nm dengan AnTuTu benchmark versi 10 di angka 440.000 poin. Sementara untuk konfigurasi memorinya berkapasitas 8/128GB dengan tipe storage UFS 2.2. HP ini juga didesain khusus untuk memberikan pengalaman gaming dan hiburan yang maksimal berkat kehadiran baterai jumbo 6000 mAh serta teknologi 80W flash charge yang memungkinkan pengisian daya dari 1 hingga 70% dalam 34 menit. Lanjut untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD+ yang mendukung teknologi adaptive refresh rate hingga 120Hz. Sementara untuk kemampuan kameranya juga sudah cukup oke dengan sensor utama 50MP yang dilengkapi stabilisasi EIS untuk mengurangi guncangan saat melakukan perekaman video. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. So, dengan harga 2 jutaan kita sudah bisa mendapatkan HP 5G dengan performa tangguh, baterai tahan lama, serta charging yang ngebut. Berikut spesifikasi dan harga terupdate iQOO Z7X. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 2 jutaan berikutnya ada ZTE Nubia Neo 5G. HP gaming terjangkau ini ditenagai oleh prosesor Unisoc T820 berfabrikasi 6nm yang setara dengan Snapdragon 695 dan Snapdragon 765G. Lalu untuk RAM-nya berkapasitas 8GB plus 10GB dynamic RAM dan storage 256GB yang tidak support microSD. Buat si paling gaming juga akan dimanjakan dengan fitur-fitur keren dari Nubia Neo 5G ini, mulai dari game space, game assistant, serta bypass charging yang langsung mengisi daya ke mainboard. Soal layar, Nubia Neo 5G menggunakan panel IPS LCD 6,6 inci dengan Full HD+ dan maksimal refresh rate di 120Hz. Untuk kualitas kameranya standar dengan menggunakan sensor utama beresolusi 50MP serta kamera selfie yang beresolusi 8MP. Lanjut ke soal baterai, HP ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 22,5W melalui port USB Type-C 2.0. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate ZTE Nubia Neo 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi produk yang ketiga ada Poco X5 5G. Untuk mesinnya sama dengan iQOO Z7X yang di nomor 1 tadi, yakni Snapdragon 695 berfabrikasi 6nm dari TSMC yang merupakan SoC 5G dengan performa mumpuni dan hemat daya. SoC dengan clock speed hingga 2,2 GHz tersebut didukung oleh 6GB RAM LPDDR4X dan penyimpanan internal 256GB UFS 2.2 yang dapat ditambah hingga 1TB via microSD. Dari segi layar, Poco X5 5G lebih unggul dibandingkan kedua HP di atas karena sudah menggunakan panel bertipe AMOLED dengan ukuran 6,67 inci Full HD+ serta sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3. Layarnya juga support high refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan mendukung sentuhan resolusi super yang memberikan kontrol game yang lebih presisi. Kalau soal kamera, Poco X5 5G mengandalkan kamera utama beresolusi 48MP dengan bukaan 1.8. Untungnya HP ini masih dibekali lensa ultrawide beresolusi 8MP yang menjadikannya satu-satunya HP dalam video ini yang memiliki lensa ultrawide. Di bagian daya daya Poco X5 5G ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt serta didukung oleh teknologi MMT untuk mempersingkat durasi pengisian baterai. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco X5 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 2 jutaan yang keempat ada Tecno Pova 5 Pro 5G. HP gaming 2 jutaan ini hadir dengan konsep desain 3D mecha serta memiliki backlight efek yang bisa diatur sesuai selera. Pindah ke bagian hardware, Tecno Pova 5 Pro 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 yang didukung teknologi MediaTek Hyper Engine 3.0 Lite. Chipset 5G tersebut didukung oleh setup memori 8/256GB serta 2820mm vapor chamber cooling system untuk mendapatkan performa yang lebih stabil. Lanjut, di bagian depan terdapat layar IPS dengan refresh rate 120Hz serta memiliki touch sampling rate mencapai 240Hz yang responsif untuk aktivitas gaming. Pindah ke sisi fotografi, Tecno Pova 5 Pro menggunakan setup dual kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP PDAF dan kamera depth 0,8MP. Nah, lanjut ke fitur-fitur oke lainnya, yakni ada dual speaker, sensor gyro hardware, link booming 1.0, game space 2.0, 68W ultra charge, dan bypass charge yang sangat berguna bagi para gamer untuk push rank non-stop. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Pova 5 Pro 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP high performance harga 2 jutaan yang kelima ada Infinix Zero 5G. Perangkat ini merupakan HP yang dilengkapi dengan prosesor atau chipset terkencang dalam video ini. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 900 berfabrikasi 6nm dengan clock speed maksimal di 2,4GHz. Sementara dari segi memorinya juga mantul dengan 8GB RAM LPDDR5 dengan kecepatan baca hingga 6400 Mbps serta storage berkapasitas 128GB bertipe UFS 3.1. Infinix Zero 5G juga dibekali dengan sistem pendingin heatpipe thermal modul 2.0 cooling system yang sangat efisien menurunkan suhu. Lanjut ke bagian layar, Infinix Zero 5G menggunakan layar berukuran 6,78 inci Full HD+, panelnya IPS LCD, maksimal refresh rate di 120Hz dan brightness hingga di 500 nit. Dan untuk mengabadikan berbagai momen, Infinix Zero 5G ini mengandalkan sensor utama beresolusi 48MP, kamera telefoto 13MP dengan zoom optik hingga 2 kali, dan kamera depth 2MP. Next, untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi 33W dark charge yang udah cukup untuk menunjang produktivitas dan gaming seharian. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang ke-6 ada Samsung Galaxy M14 5G. Bagi yang mencari HP gaming 2 jutaan untuk jangka panjang, Samsung Galaxy M14 5G ini menjadi salah satu pilihan terbaiknya. Untuk dapur pacunya menggunakan prosesor buatan Samsung sendiri, yakni Exynos 1330 berfabrikasi 5nm yang tembus 431.000 poin di AnTuTu 10. Kalau dilihat dari skor benchmark, Exynos 1330 ini cukup bersaing dengan Dimensity 6080 dari MediaTek dan Snapdragon 695 buatan Qualcomm. Chipset dengan CPU speed di 2,4GHz tersebut didukung oleh setup memori 6/128GB yang masih bisa ditambah hingga 1TB via kartu microSD. Meskipun punya jeruan yang tangguh, ternyata selling point dari HP ini ada di daya tahan baterainya. Kombinasi baterai jumbo 6000 mAh dengan SoC berfabrikasi 5nm membuat daya tahan baterainya sangat baik. Next ke kamera, Samsung M14 5G mengandalkan kamera utama beresolusi 50MP yang ditemani dua buah kamera bonus. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13MP. Pindah ke bagian depan, terdapat layar dengan panel PLS LCD 6,6 inci Full HD+, maksimal refresh rate 90Hz dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy M14 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang terakhir ada Realme 10 Pro 5G. Langsung ke hardwarenya, Realme 10 Pro dipersenjatai SoC Qualcomm Snapdragon 695 dengan 8GB RAM LPDDR4X dan penyimpanan internal hingga 256GB UFS 2.2 yang support microSD hingga 1TB. Untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz, touch samping rate 240Hz, serta memiliki tingkat kecerahan hingga 680 nit. Untuk di sektor kamera, Realme 10 Pro 5G dibekali kamera Prolex 108MP yang menangkap warna realistis dan detail. Resolusi kamera yang tinggi ini tentunya berguna banget buat cropping untuk menentukan framing yang pas dengan detail yang tetap terjaga. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Terakhir, untuk fitur-fitur unggulan lainnya yakni ada stereo speaker, 33W Supervoc, adaptive antenna switching, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 10 Pro 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 HP high performance terbaik dengan kisaran harga 2 jutaan yang tersedia di pasaran saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.